Wow, mulai datang. Oke, jadi kali ini aku makan satu ekor ikan gurame goreng, guys. Nah, ini berat ikannya tuh aku beli 1 kg, guys. Lihat, guys, ini ikannya tuh gede banget. Di sini aku makannya pakai nasi, lalapan, dan juga nggak lupa sama sambalnya, guys. Ini sambalnya. Sekarang aku mau guyur sambalnya, guys. Nih, guyur ke ikannya. Lihatnya. Pasti ini. Nah, sekarang aku mau bikin thumbnail dulu. Oke, guys, aku udah selesai bikin thumbnail. Sebelum makan, aku berdoa dulu. Wow. Ini pertama aku makan ikannya, guys. Nih, lihatnya tebal banget dagingnya. Wow, nih lihatnya. Nih, guys, daging ikannya, ini full daging ikannya, guys. Ini aku mau cocol ke sambal. Wow. Makan squid. Wow. Wow, wow, wow. Hey, guys. Daging ikannya tebal-tebal dan dia tuh gak amis sama sekali dan gurih banget ikannya, guys. Wah, enak banget. Lihat, guys, puas banget dah makan ikan segede ini, guys. Dan banyak banget dagingnya. Lagi cocok, guys. Ini dagingnya lagi tebal banget. Btw, ini ikannya aku beli jenis gurame, guys. Tapi ini tuh nggak bau tanah sama sekali, guys. Sumpah nih, enak banget. Dagingnya cocokan ke sambal. Udah aduk-aduk ke nasi, guys.
lagi cocol ke sambalnya. Ini guys, lagi dagingnya. Ini guys, aku mau balikin ya ikannya. Ini lihatnya, gede banget ikannya. Tadi ikannya gede banget. Ini lagi deh dagingnya. Tebel. Wah, ikan ini cocok banget sama sambalnya guys. Ikannya gurih dan sambalnya pedes. Ini guys, kemangi sambal terus di isiin daging ikannya. Dagingnya banyak. Btw ini ikannya aku beli seharga 130.000 guys. Udah gede ini dapat. Gede banget. Bersih lagi ikannya guys, fresh banget nih ikannya. Dan putih banget.
Habis guys, mantap. Makan ikan tuh emang enak banget guys, tapi agak ribet karena banyak tulangnya guys. Enak banget ya, ikannya enak banget, the best. Terima kasih buat guys sudah nonton video ini di awal sepakir. Dan jangan lupa komen yang aku mau kembangin apa lagi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.